Piranha. Oh, piranha. Kita lagi. Ya, selamat menteri pijat. Kita sedang ada di hutan kota. Kota ya. Srengseng. Dan ini kita ada di wilayah Jakarta Barat. Wow. Jadi di Jakarta Barat itu ternyata punya hutan. Masih punya paru-paru. Ya, namanya hutan kota Srengseng. Nah, kita pengen tahu nih di dalam ada apa. Boleh kan? Aku tahu keseruan kita bagaimana? Ikutin terus perjalanan kita. Matahari Puncak. Manusia. Dan ini adalah di hutan kota Srengseng, di tepatnya di Jakarta Barat. Jadi kalau untuk kalian yang pengen kemari, itu bisa membayar retribusi 2.000, 3.000, 3.000 tadi kita menggunakan motor ya. Nah. Dan ini kan bisa dibilang ini bukan hutan tipis-tipis kan. Ya. Ini udah lebat ini. Tapi yang amat gua sayangkan kenapa ya? Jadi ya, yang amat gua sayangkan, gua sebagai pengunjung cuma bisanya kritik. Iya. Jadi kritik bagus juga buat ya, pengelola sini. Seharusnya tadi kita udah keliling-keliling sini, seharusnya ini bisa untuk kayak konservasi binatang. Kayak misalkan kayak burung atau mamalia atau mungkin binatang-binatang lainnya. Karena apa? Ini tempatnya memungkinkan sekali kalau misalkan dibuat konservasi ya. Dan hutan selebat ini gua enggak ngedengar suara burung loh. Suara kodok, cicak, sama dangdut. Sama dangdutan. Kalau di suara burung lebih cakep ini. Ini sebenarnya tepat di jantungnya kota Jakarta Barat. Wow, ini kita tadi menemukan ada hutan tropis, hutan ada hutan gundul juga ada tadi kita lewatin. Hutan juga ada dan ini ada gedang-gedang air juga. Bagus banget buat konservasi hewan sebenarnya. Yaudah, yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita lagi. Yuk. Mancing di sini. Kebetulan kita bawa kail, bawa senar, tapi kita nggak bawa umpan. Nah,
tantangan kita adalah minta umpan kepada para pemancing di sini. Udah, saya lihat ada abang-abang yang lagi nganggur, komunitas dia bukan komunitas pemancing, komunitas dongok kuat. Udah, kita sembari ini. Permisi bang. Bang, apa kerja SC? Abang. Bang, permisi. Amat kok. Numpang-numpang tanya nih. Kenapa? Dengan abang siapa nih, Pak? Aduh. Dengan abang siapa? Dengan bapak Kalorong ini. Lagi main apa, Pak? Lagi mancing. Main. Makan. Kurang lebih warga sini, Pak? Bukan. Tapi orang Indonesia, kan? Iya. Iya, saya pikir bukan warga sini, tapi bukan warga Indonesia. Itu yang pasti ditanyakan. Nih, Pak Bobi udah dapat ikan ya, Pak? Belum. Kecil, Pak. Kecil. Dari jam berapa, Pak? Nih, Bang Bogi, kita kan lihat Bang Bogi kayak seru banget nih, pancing kan. Kita bawa air, bawa besar, tapi kita lupa bawa umpan, Bang. Boleh minta dikit nggak, Bang? Banyak ada sih, Bang. Hah? Satu juga, Bang? Boleh nih, Bang? Wah, Bang Bogi tuh udah ganteng, baik, putih lagi. Rezekinya amin, Bang. Semoga dapat, Bang. Bang ya. Jadi kata Bang Bobby kalau ikannya dia enggak dapat, ambil rumah goreng cacing katanya. Bang Bobby ya. Bisa Bang ya. Coba dia juga. Biji Bang ya. Terima kasih banyak Bang Bobi ya. Ya, rencananya begitu enggak seorang lihat Bang Bobi seru banget nih. Enggak kita jadi mau mancing. Ya Bang Bobi terima kasih. Bang Bobi yang ganteng. Makasih Bang. Iya, makasih Bang. Alhamdulillah kita mendapatkan umpan cacing. Ini kita manfaatin benar-benar kan. Ya, karena kita enggak tahu banyak. Banyak. Jadi alhamdulillah tadi Bang Bobi sebenarnya jelek. Cuma karena dia ngasih jadi ganteng. Biasa itu rayuan. Ya, sebenarnya ngasih enggak ngasih. Jelek lah, nggak ganteng ya. Udah, ini kita udah dapat umpan, kita udah dapat kail, sama senar, kita akan pancingin. Yuk, mau dapat. Kita selalu kemana-mana tuh suruh bawa tali sama kail. Kail. Sekarang kita siapin ranting buat joran. Widih. Bisa terhadap tangan kalau gini. Oke siap, gue bikin ini dulu kan, bikin apa kailnya. Bisa ikan-ikan gede ada di tengah. Bisa sih dapat ya kali ikan sih kalau danau segede gini ada ikan. Itu sebenarnya paling gak suka sama mancing. Kenapa? Bukan karena gue gak suka dapet ikan ya. Gue bukan komunitas pencinta jongkok. Iya, karena yang namanya mancing itu biasanya gak butuh ya waktu 1 menit, 2 menit. Dan rata-rata pemancing itu timbul penyakitnya nanti sekitar 3-5 tahun. Asam urat, persediaan sakit. Kalau mancing gak maju-maju. Jongkok mulu itu ya. Sudah kan, setelah menunggu 1 jam 48 detik kita dapat. Cega lagi nyari air, katanya bawa ikannya mau ditaruh akuarium rumahnya. Nyiapin dulu nih umpannya lagi. Nah, tadi sih ikan yang gede. Gan, tadi ikan apaan, Gan? Gan, tadi ikan apaan? Piranha. Oh, piranha. Piranha tawar ya? Nah, sekarang kita lempar lagi umpannya nih.
Ya kan itu. Itu indikasi udah makan dong. Alhamdulillah. Wow, mati langsung. Gua banting tadi. Alhamdulillah, tadi kita udah dapat 2 ekor ikan ya. Satu ikan bawal, satu lagi ikan mas. Wow, ukurannya mantep, jumbo. Berkat abang yang tadi tuh, abang Budi apa abang siapa ngasih caci. Sekarang kita udah naro lagi, semoga disamber lagi umpan kita nih. Bismillah. Ya, sahabat Mata Pucat, jadi kita sudah menemukan tempat eksekusi untuk mengolah ikannya. Nah, kita setelah perjalanan jauh ke tempat ini. Jadi, kita adalah salah satu konten kreator yang menemukan spot-spot baru di kota Jakarta. Ya, tadi kita habis dari hutan kota Seng-Seng. Dan otomatis di sana kan nggak bisa bakar-bakar. Nggak bakal bisa, karena dia emang dilarang buat bakar-bakar. Ya udah, ini lokasinya tepat buat eksekusi. Saya eksekusikan ya. Asin gak enak.
Hilar gua udah bercucuran ngeliat pemandangan ini. Wow. Jadi ini ikan hasil mancing dari hutan kota Serengseng, Jakarta Barat. Jadi kalau kalian ada lagi yang pengen ke sana, itu bisa. Dan spot mancing di sana top, ikannya segede-gede gini. Kalau lagi beruntung. Wow. Udah, gua enggak sabaran karena kita ikan. Udah enggak makan dari siang ya. Dari siang enggak makan ya. Lagi-lagi suasana gelap. Udah yuk. Wow. Kalau di Dun kan mencium bau makanan kan gitu doang. Ya? Belum kalau iya, begitu iya. Kan belum berasa. Kalau mencium yang makanan yang benar begini nih. Wah. Berasa kan? Bukan berasa lagi. Lu pulang dari sini dari rumah masih kecium bau yang masih nempel. Asal jadi biasa. Oh, iya. Kan? Mungkin Dede Dun harus coba cara ini. Iya. Itu kurang sedap kalau enggak ketempel gitu. Udah. Teman. Wow. Gak tau nih daging ikan apa, bawal apa mas. Coba langsung. Ah, enak banget. Ini kurang nasi. Nasi apa nih? Wah, tapi kita lagi di pulau ini. Kita gak bilang kalau dari pulau ini ya? Udah yuk, makan lagi. Bumbunya berasa sampai ke dalam. Kita masak lama ini soalnya. Enak asli. Pala. Pala bawal ini. Apa? Bumbunya tuh enak banget ya. Enak banget bener nih. Nih. Pakai nasi cocok banget. Bumbunya nih. Bunyinya ini kalau dimasakan warteg ban rugi karena emang kita bumbunya kuatin banget medok. Usai cerita perjalanan kita hari ini. Jangan takut kelaparan. Karena dalam dunia jangan.